Halo semua, kembali lagi di channel gua dan selamat datang lagi di video Karmit. Dengan tema kali ini adalah Race Wars atau yang lebih gampangnya itu lomba drag ya, drag race. Yang Race Wars ini sebenarnya berasal dari franchise-nya film Fast and the Furious. Jadi kali ini kita bakal ngeliat banyak banget nih mobil dari semua kelasnya itu dimodifikasi untuk drag build. Langsung aja kita mulai ya videonya. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video seru dari channel gua. Oke, di mobil paling depan ada Gauntlet Hellfire atau Dodge Challenger Demon. Dia pakai cat warna merah, merah metalik, keren banget. Ini overall 9/10. Lalu di sebelahnya ada Vapid Blade atau Ford Falcon tahun 1965 dengan warna merah juga, jadi kayak Impala, overall juga 9/10. Nah, lanjut lagi nih, ada Supercar melawan Muscle Car. Di sini ada Progen T20 atau T20. Dia ini base-nya ini kalau nggak salah McLaren P1 ya, melawan ini Nightshade kalau nggak salah ya. Aduh, suara kepencet. Ini Nightshade-nya warna kuning. Iya, Nightshade, oke. Nightshade-nya warna kuning, kuning hitam ini lebih mirip jatuhnya kayak Camaro. Overall keren banget juga ini. Oh, 9/10 juga. Sama kayak tadi McLaren-nya juga 9/10. Lanjut lagi di belakangnya, di sini ada Playmode Daytona. Dia warnanya warna merah seperti punyanya Dom, warna merah metalik. Overall 8/10 karena ini basic banget ya modifikasinya, jadi terlalu mainstream juga. Cuma dia dikasih neon di bawahnya. Melawan ini Dux atau Dodge Charger tahun 70. Dia udah pakai ini blower di kap mesinnya, jadi udah siap banget untuk build juga. Ditambah dia pakai wheelie bar di bumper belakangnya biar wheelie-nya makin panjang. Lanjut lagi di belakangnya ini ada mobil apa ya? Kalau nggak salah Ocelot Arden ya ini. Dia pakai warna chrome, chrome atau silver sih ini? Silver ya. Wih, dia baju ganti-ganti kostum dong dia nih. Nah, kita lihat dulu dia pakai kostum apa. Kostum ayam, oke. Aduh, Ocelot Arden ini juga keren banget sih warnanya, 9/10 dari gua. Lanjut lagi lawan Ocelot Pariah, yang menurut gua ini nggak adil banget sih. Dia warnanya warna stabilo ya, kuning stabilo, terus warna sekundernya warna hitam, terus pakai rims ada aksen warna merahnya, yang menurut gua warnanya 7/10. Ocelot Pariah ini dia terinspirasi dari mobil Aston Martin Zagato ya. Kalau untuk Ocelot Arden itu berasal dari Lotus Esprit. Lanjut lagi di belakangnya ada Sultan Classic. Dia yang bawa petugas medis ya, dengan warna biru. Lalu dipakein ini kalau nggak salah rimsnya punyanya lowrider ya, punyanya Benis ya. Ini udah agak kotor soalnya nih, kena salju. Keren banget sih ini, cocok juga sama warna outfitnya dia yang dipakai. Petugas nih, outfitnya petugas medis turun ke jalan. Overall juga 8/10. Dia di sebelahnya melawan Vapid Eli dengan warna yang mainstream ya. Biasanya kan kalau Vapid L itu warnanya warna dibikin kayak punyanya Eleanor, warna hijau dan putih, tapi di sini dia pakai warna silver dan warna stripe liverynya ini warna hitam. Ini kalau nggak salah karakternya ini gue keinget kayak Bruce Willis ya. Keren banget sih ini, terus ditambah lagi dia dipakein blower, mantep banget. 9/10 buat ini mobilnya, udah siap banget buat drag race. Lanjut lagi di belakangnya ada Nissan GTR atau LG RH8 dengan warna hitam biasa, hitam polos. Entah ini warna metalik atau apa, kayaknya sih metalik ya. Ini karena di bawah sinar juga. Ini clean banget sih, ini salah satu mobil yang clean banget. Terus dia pakai rimsnya ada aksen warna merah juga. Overall 9/10 juga. Melawan Sultan Classic juga. Ini dia Sultan Klasiknya, dia pakai warna kuning yang menurut gua keren banget, jadi lebih kinclong aja kelihatannya. Sultan Klasik ini dia ngambil desain dari Mitsubishi Lancer Evo 4. Terus dia pakai rims yang sport, terus nggak terlalu ceper juga, jadi keren banget sih ini. Lanjut lagi di belakangnya ada Penumbra FF atau Mitsubishi Eclipse. Di sini dia warnanya kalau nggak salah warna apa ini ya, putih atau abu-abu atau biru atau biru pastel kayaknya ya. Kayaknya sih ini warna biru pastel. Entahlah, gue nggak tahu sih. Gimana ya, warnanya kurang nyambung, kok gue sih kurang selera aja. Jadi gue cuma bisa kasih nilai mobil ini 6/10 karena warna dari rimsnya ini yang rusak paduan warna dari mobilnya. Jadi gue cuma bisa kasih 6/10 aja. Di sebelahnya dia melawan Gauntlet Hellfire juga. Di sini dia pakai warna hitam atau apa sih ini? Abu-abu ya.
terus interior warna merah, terus dia pakai neon, ditambah tadi di belakangnya ada wheelie bar juga, terus dia rimsnya pakai rims muscle nih ya, udah jadi udah tebel bannya, siap wheelie, udah cocok banget nih buat drag race, jadi nggak takut bannya habis buat wheelie ntar. Sorry kepencet. Lanjut lagi di belakangnya ada ini Grotti Vision, salah satu konsep car. Dia ngambil desain dari Ferrari Sesri Competition. Di sini dia warnanya warna putih ya. Menurut gua ini beda banget, terus dikombinasi sama warna biru. Sekilas kayak warnanya ini ya, warna PS5, terus ditambah bentuk mobilnya ini aerodinamis. Jadi gua keinget warna dari PS5 aja sih. Keren sih ini, keren, 9/10. Jarang gua suka ini, terus ditambah rimsnya juga ada aksen warna putihnya. Sumpah ini kayak kalau PS5 itu nyiptain mobil tuh kayak gini nih. Mantap banget ini, 9/10. Lalu dia di sebelahnya melawan. Ini Ubermach Sentinel ya. Sentinel XS atau yang mana? Iya, ini XS. Pakai warna biru pastel kalau nggak salah. Nggak banyak dimodifikasi di sini. Hanya di bagian ini aja cupnya dia pakai karbon. Keren juga sini, 9/10 juga. Mantap. Terus dia juga pakai ini kostum neon. Jadi kalau malam-malam tuh ngebling-ngebling. Lanjut lagi ke belakangnya ada XA21 warna orange. Terus ini kayaknya masih baru ya, baru dari podium kasino nih. Jadi belum sempat diapa-apain kayaknya. Apa dia nggak punya uang untuk modifikasi kali ya? Tapi keren sih ini overall, 8/10. Lanjut lagi dia melawan Lampada Titigon. Ini warnanya keren sih nih, warna gradasi ungu sama hitam. Mantep banget sih emang kalau udah dipakein warna metalik gradasi gini, keren banget ini Lampada Titigonnya. Terus dia juga ada livery garis warna kuning. Jadi yang menurut gue ini cocok banget. Ini siapa sih naikin helikopter ya? Oke, udah selesai. Ganggu aja ini. Aduh, gua bintang kan jadinya. Sebentar, gua telepon Lester dulu. Mana lagi tuh? Aduh, banyak banget sumpah. Ah, kepencet. Aduh, duduh, salah. Capek banget ini gua nge-scrollnya. Mana sih Lester? Lama banget lagi dialing terus. Cepetan. Oke. Nah, lanjut lagi di belakang ada Bensi atau Dodge Viper. Yang ini lebih ke street race ya. Ini livery-nya kayak gue baru lihat deh ini. Livery yang camo kayak gini. Keren banget sih ini ya. Dia livery-nya warna coklat atau merah ini ya. Atau karena warna primary-nya. Coba keren sih ini. Sekilas kayak apa ya? Keren banget sih ini, overall 9/10. Lanjut lagi nih yang gue bilang tadi, Vapid Ellie, tapi dia dimodifikasi kayak mobil dari Gone in 60 Seconds ya, mobilnya Eleanor. Jadi terlalu mainstream, gue kasih aja 7/10. Nah, lanjut lagi di belakangnya si Bensi ada Penumbra FF lagi, tapi ini warnanya lebih ke warna midnight ya, warna hitam, terus pakai rim sport. Ditambah rimsnya juga warna hitam. Ini pakai neon atau enggak ya? Kayaknya sih pasti pakai ya. Ini keren juga menurut gua, 8/10. Nah, ini sebelahnya mana tadi mobilnya? Oh, enggak ada ya mobilnya. Oke. Oh, ini astaga, gua dipukul dong. Tiba-tiba ngebacok. Mati lo ya. Nah, mati kan. Lanjut lagi di belakangnya di sini ada Honda Civic atau Blista Kanjo yang dengan build-nya, waduh ini ceper banget gila. Terus di cup mesinnya udah dipasangin turbo, jadi udah siap ya untuk drag race. Dan ini udah siap banget ini. Terus dia pakai ini splitter yang lebar banget di depannya itu. Heran gue juga. Terus di bawah belakangnya juga tuh kalian bisa ngeliat ada pakai big wing. Wah, ini udah street race banget dah. Overall itu 7/10 dari gue, karena gue tidak suka yang berlebihan. Lanjut lagi di sebelahnya melawan Porsche. Ini yang Fister yang RS ya, berarti ini Porsche GT3 RS ya. Dia warna hijau, keren sih menurut gue, 9/10 ini, mantep banget. Lanjut lagi di belakangnya ada BF Club atau VW Golf. Di sini juga dia sudah siap ini ya, udah siap drag build banget ya. Udah di atasnya dipasangin ban cadangan seandainya kalau pecah. Terus dia udah dicabut juga ini cup mesinnya. Mesin juga udah dipasangin strut bar biar kokoh. Mantap banget deh. Oke, kayaknya sekian aja untuk mobil yang hadir di Car Meet kayak gini. Terima kasih buat kalian yang udah ikutan.
Jika kalian pengen ikutan, jangan lupa untuk join aja link Discord yang ada di deskripsi. Sebentar, kayaknya ada yang kurang ya. Oke, gue lupa. Satu, dua, tiga. Oke, kita ledakinnya ntar aja di depan. Sebentar. Oke, terima kasih sudah menonton dan saksikan juga sinematik berikut ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.